Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah dari sosok terkenal karena kecerdasan dan kelucuannya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Kali ini kita akan menyimak cerita. Kali ini kita akan menyimak cerita ketika Abu Nawas mengalahkan iblis dengan kecerdikannya. Yuk kita simak kisahnya bersama-sama. Abu Nawas memang dikenal dengan kepandainya yang luar biasa. Bahkan seringkali kecerdikannya digunakan untuk menghadapi berbagai tantangan yang terlihat mustahil. Dalam kisah kali ini, Abu Nawas dihadapkan dengan sosok yang tidak biasa, yaitu iblis. Seperti yang kita tahu, iblis selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Namun, dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, Abu Nawas justru mampu mengalahkan tipu daya iblis. Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan kisah serunya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah hutan. Dia merasa tenang menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Namun tiba-tiba dia mendengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Abu Nawas segera mencari asal suara itu. Dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat sosok iblis berdiri di depannya. Iblis berkata, "Hai Abu Nawas, selama ini kau selalu menipu dan memperdaya banyak orang dengan kecerdikanmu. Namun kali ini aku pastikan kau tidak akan bisa mengakali aku. Aku akan membawamu masuk dalam godaanku dan membuatmu tersesat." Abu Nawas tersenyum kecil mendengar ancaman iblis seperti itu. Dia sudah terbiasa menghadapi berbagai tipu daya, dan kali ini pun dia tak akan gentar. "Wahai iblis, engkau ingin menggodaku? Itu adalah pekerjaanmu memang. Tapi ingatlah, aku juga punya akal untuk membela diriku sendiri," aja ujar Abu Nawas dengan tenang. Iblis pun mulai mencoba menggoda Abu Nawas dengan menawarkan harta kekayaan yang melimpah. "Jika engkau mengikuti aku akan memberimu emas dan perak yang tak terhitung banyaknya. Engkau akan hidup mewah dan tidak akan pernah kekurangan." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Wahai iblis, hartamu tidak sebanding dengan kekayaan yang ada di sisi Allah. Harta dunia ini fana, sedangkan harta akhirat jauh lebih berharga." Mendengar hal itu, iblis pun mengubah taktiknya. Kali ini dia menawarkan kekuasaan. "Kalau engkau menuruti kehendakku, aku akan menjadikanmu penguasa seluruh dunia.
semua orang akan tunduk di bawah perintahmu, dan tidak ada yang berani melawan. Namun Abu Nawas tetap tenang dan berkata, kekuasaan hanyalah amanah dari Allah. Kekuatan dan kekuasaan sejati hanyalah milik Allah. Dan aku lebih suka menjadi hamba yang sederhana daripada harus tunduk pada tipu daya seperti ini. Iblis merasa semakin geram karena Abu Nawas tidak terpengaruh dengan godaannya. Akhirnya dia mencoba godaan terakhir dengan menawarkan kehidupan yang panjang dan penuh kesenangan duniawi. Jika kau menuruti aku, aku akan memberimu umur yang panjang. Engkau bisa hidup ratusan tahun dan menikmati segala kenikmatan dunia ini tanpa akhir. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, wahai iblis, umur panjang di dunia tanpa ketaatan kepada Allah hanyalah siksaan. Lebih baik hidup singkat namun penuh berkah dan ridha Allah daripada hidup lama dalam kebinasaan. Iblis pun mulai kebingungan. Semua godaannya tak berhasil menjerumuskan seorang Abu Nawas. Akhirnya dengan marah dia berkata, engkau memang cerdik Abu Nawas, tapi aku tidak akan pernah berhenti untuk mencoba menyesatkanmu dan manusia lainnya. Dengan tenang Abu Nawas menatap iblis dan berkata, wahai iblis, engkau boleh mencoba sekeras apapun, namun selama aku berserah diri kepada Allah dan menggunakan akal yang diberikannya, insya Allah aku tak akan tersesat. Pergilah, karena tipu dayamu tak akan berhasil padaku. Masa kalah oleh kecerdikan dan keteguhan iman Abu Nawas, iblis pun akhirnya pergi meninggalkan Abu Nawas dengan kemarahan. Sementara itu Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan hati yang penuh rasa syukur karena dengan kecerdasannya dan perlindungan dari Allah dia mampu mengalahkan godaan iblis yang penuh tipu muslihat. Setelah iblis pergi dengan penuh kemarahan, Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya di hutan. Namun di tengah perjalanan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Langit yang tadinya cerah perlahan menjadi gelap dan angin mulai berhembus kencang. Abu Nawas merasakan ada kehadirannya aneh, seolah-olah iblis belum benar-benar menyerah. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok lain yang menyerupai manusia. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan wajahnya tertutup rapat. Sosok itu mendekati Abu Nawas dengan langkah perlahan. Ketika sudah cukup dekat, dia berkata dengan suara yang lembut namun penuh tipu daya, wahai Abu Nawas, kau mungkin telah mengalahkan iblis yang pertama, tapi aku adalah iblis yang lebih kuat dan licik. Kau tidak akan bisa lepas dari godaanku. Abu Nawas meskipun waspada tetap tenang, apalagi yang ingin kau tawarkan padaku kali ini, tanya Abu Nawas dengan nada santai.
Iblis yang baru ini tersenyum licik dan berkata, aku tidak akan datang untuk menawarkan kekayaan atau kekuasaan seperti sebelumnya. Aku tahu bahwa engkau tak tertarik dengan itu. Aku datang untuk menawarkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat langka dan diinginkan oleh banyak orang soleh sepertimu, yaitu kebijaksanaan yang tak terbatas. Engkau akan menjadi orang yang paling bijak di muka bumi ini. Tak ada satu pun masalah yang tidak bisa kau pecahkan, dan semua orang akan datang padamu untuk meminta nasihat. Kau akan dihormati di mana-mana. Mendengar tawaran itu, Abu Nawas berpikir sejenak. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sangat mulia dan banyak orang menginginkannya. Namun Abu Nawas tahu bahwa tawaran ini datang dari iblis dan pasti tidak ada tipu daya di baliknya. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, wahai iblis, kebijaksanaan yang sejati hanya datang dari Allah. Tidak ada manusia yang bisa menjadi bijaksana kecuali Allah yang memberikan kebijaksanaan itu kepadanya. Aku tidak membutuhkan kebijaksanaan darimu, karena kebijaksanaan yang kau tawarkan adalah semu, tidak membawa kebaikan sejati. Iblis itu mencoba merayu lebih jauh, tapi pikirkanlah Abu Nawas. Dengan kebijaksanaan itu kau bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini. Kau bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan nama besarmu akan dikenang selamanya. Namun Abu Nawas, tetaplah Abu Nawas. Tetap tidak terpengaruh. Jika tujuanku hanya untuk dikenang dan dihormati oleh manusia, maka itu adalah kesia-siaan belaka. Lebih baik aku menjadi hamba Allah yang sederhana namun ikhlas, daripada menjadi orang yang besar di mata manusia namun kecil di hadapan Allah. Iblis mulai gusar mendengar jawaban Abu Nawas, namun dia tidak menyerah. Baiklah, jika kau tidak menginginkan kebijaksanaan, maka bagaimana jika engkau memberimu, jika aku memberimu sesuatu yang lebih langka lagi? Aku bisa memberimu rahasia takdir. Engkau akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan pengetahuan ini, engkau bisa menghindari bencana, mengambil keputusan yang tepat, dan memastikan keberhasilan dalam segala hal yang kau lakukan. Abu Nawas menggelengkan kepala dan tersenyum. Mengetahui masa depan adalah hak Allah, bukan hak makhluknya. Jika manusia tahu masa depan, maka dia akan kehilangan ketawakalannya kepada Allah. Justru dengan tidak mengetahui apa yang akan terjadi, ketika belajar berserah diri dan bergantung kepada Allah, maka apa gunanya mengetahui masa depan jika itu membuat hati kita jauh dari Allah? Mendengar jawaban Abu Nawas yang terus menolak semua tawarannya, iblis itu semakin frustasi. Abu Nawas, engkau memang cerdik dan sulit dikalahkan. Tapi ingat, aku akan terus mencari cara untuk menyesatkanmu. Jangan pernah merasa aman dari godaanku, teriak iblis itu sebelum menghilang dalam kegelapan. Abu Nawas menghela lepas napas yang panjang. Dia tahu bahwa godaan iblis akan terus datang, namun dengan kecerdasan dan keimanan yang kuat, dia yakin bisa mengatasinya.
Dengan tenang dia melanjutkan perjalanannya kembali kepada rutinitasnya sehari-hari, namun selalu waspada terhadap godaan yang mungkin datang di masa depan. Di setiap langkahnya Abu Nawas selalu berdoa memohon perlindungan dari Allah agar diberikan kecerdasan yang membawanya kepada kebenaran dan kekuatan untuk menghindari tipu daya dari iblis yang tak pernah berhenti. Setelah iblis kedua menghilang, Abu Nawas kembali merasakan ketenangan di sekitarnya. Suasana hutan yang tadinya terasa mencekam perlahan berubah menjadi yang damai. Meski telah mengalahkan dua iblis dengan kecerdikannya, Abu Nawas sadar bahwa godaan setan tidak akan pernah berhenti. Dalam hatinya, Abu Nawas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya kebijaksanaan untuk menghadapi tipu daya iblis. Dia pun menyadari bahwa bukan semata-mata karena kecerdasannya saja ia bisa selamat dari godaan, melainkan karena pertolongan dan perlindungan dari Allah yang selalu menguatkannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas beristirahat sejenak dan merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dia memahami bahwa dalam kehidupan ini godaan dan cobaan akan selalu datang dalam berbagai bentuk. Namun selama manusia berpegang teguh pada keimanan dan menggunakan akal yang diberkahi oleh Allah, segala rintangan dapat dihadapi dengan baik. Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri. Jauhkanlah aku dari tipu daya setan yang terkutuk dan kuatkanlah hatiku untuk selalu berada di jalan-Mu. Hanya dengan pertolongan-Mu aku dapat selamat dari segala bentuk godaan." Sejak saat itu Abu Nawas semakin bijaksana dan semakin yakin bahwa kekuatan sejati bukanlah berasal dari kecerdikan manusia semata, melainkan dari kedekatannya dengan Allah. Ia pun menjalani hari-harinya dengan lebih hati-hati, namun tetap penuh dan hikmah, dan keceriaannya selalu menjadi ciri khasnya. Dan begitulah Abu Nawas kembali menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaannya. Abu Nawas kembali menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan, selalu siap menghadapi godaan apapun dengan kecerdikan dan keimanan yang tak tergoyahkan. Tamat. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah hutan. Dia merasa tenang menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Namun tiba-tiba dia mendengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Abu Nawas segera mencari asal suara itu. Dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat sosok iblis berdiri di depannya. Iblis berkata, "Hai Abu Nawas, selama ini kau selalu menipu dan memperdaya banyak orang dengan kecerdikanmu. Namun kali ini aku pastikan kau tidak akan bisa mengakali aku. Aku akan membawamu masuk dalam godaanku dan membuatmu tersesat." Abu Nawas tersenyum kecil mendengar ancaman iblis seperti itu. Dia sudah terbiasa menghadapi berbagai tipu daya, dan kali ini pun dia tak akan gentar. "Wahai iblis, engkau ingin menggodaku? Itu adalah pekerjaanmu memang.
Tapi ingatlah, aku juga punya akal untuk membela diriku sendiri, aja ujar Abu Nawas dengan tenang. Iblis pun mulai mencoba menggoda Abu Nawas dengan menertawakan, menawarkan harta kekayaan yang melimpah. Jika engkau mengikuti aku, aku akan memberimu emas dan perak yang tak terhitung banyaknya. Engkau akan hidup mewah dan tidak akan pernah kekurangan. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Wahai iblis, hartamu tidak sebanding dengan kekayaan yang ada di sisi Allah. Harta dunia ini fana, sedangkan harta akhirat jauh lebih berharga." Mendengar hal itu, iblis pun mengubah taktiknya. Kali ini dia menertawakan, menawarkan kekuasaan. "Kalau engkau menuruti kehendakku, aku akan menjadikanmu penguasa seluruh dunia. Semua orang akan tunduk di bawah perintahmu, dan tidak ada yang berani melawan." Namun, Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Kekuasaan hanyalah amanah dari Allah. Kekuatan dan kekuasaan sejati hanyalah milik Allah. Dan aku lebih suka menjadi hamba yang sederhana daripada harus tunduk pada tipu daya seperti ini." Iblis merasa semakin geram karena Abu Nawas tidak terpengaruh dengan godaannya. Akhirnya dia mencoba godaan terakhir dengan menawarkan kehidupan yang panjang dan penuh kesenangan duniawi. "Jika kau menuruti aku, aku akan memberimu umur yang panjang. Engkau bisa hidup ratusan tahun dan menikmati segala kenikmatan dunia ini tanpa akhir." Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Wahai iblis, umur panjang di dunia tanpa ketaatan kepada Allah hanyalah siksaan. Lebih baik hidup singkat namun penuh berkah dan ridha Allah daripada hidup lama dalam kebinasaan." Iblis pun mulai kebingungan. Semua godaannya tak berhasil menjerumuskan seorang Abu Nawas. Akhirnya dengan marah dia berkata, "Engkau memang cerdik Abu Nawas, tapi aku tidak akan pernah berhenti untuk mencoba menyesatkanmu dan manusia lainnya." Dengan tenang Abu Nawas menatap iblis dan berkata, "Wahai iblis, engkau boleh mencoba sekeras apapun, namun selama aku berserah diri kepada Allah dan menggunakan akal yang diberikannya, insya Allah aku tak akan tersesat. Pergilah, karena tipu dayamu tak akan berhasil padaku. Masa kalah oleh kecerdikan dan keteguhan iman Abu Nawas." Iblis pun akhirnya pergi meninggalkan Abu Nawas dengan kemarahan. Sementara itu Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan hati yang penuh rasa syukur, karena dengan kecerdasannya dan perlindungan dari Allah dia mampu mengalahkan godaan iblis yang penuh tipu muslihat. Setelah iblis pergi dengan penuh kemarahan, Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya di hutan.
Namun di tengah perjalanan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Langit yang tadinya cerah perlahan menjadi gelap dan angin mulai berhembus kencang. Abu Nawas merasakan ada kehadirannya aneh, seolah-olah iblis belum benar-benar menyerah. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok lain yang menyerupai manusia. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan wajahnya tertutup rapat. Sosok itu mendekati Abu Nawas dengan langkah perlahan. Ketika sudah cukup dekat, dia berkata dengan suara yang lembut namun penuh tipu daya, "Wahai Abu Nawas, kau mungkin telah mengalahkan iblis yang pertama, tapi aku adalah iblis yang lebih kuat dan licik. Kau tidak akan bisa lepas dari godaanku." Abu Nawas meskipun waspada tetap tenang. "Apalagi yang ingin kau tawarkan padaku kali ini?" tanya Abu Nawas dengan nada santai. Iblis yang baru ini tersenyum licik dan berkata, "Aku tidak akan datang untuk menawarkan kekayaan atau kekuasaan seperti sebelumnya. Aku tahu bahwa engkau tak tertarik dengan itu. Aku datang untuk menawarkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat langka dan diinginkan oleh banyak orang soleh sepertimu, yaitu kebijaksanaan yang tak terbatas. Engkau akan menjadi orang yang paling bijak di muka bumi ini. Tak ada satupun masalah yang tidak bisa kau pecahkan. Dan semua orang akan datang padamu untuk meminta nasihat. Kau akan dihormati di mana-mana." Mendengar tawaran itu, Abu Nawas berpikir sejenak. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sangat mulia dan banyak orang menginginkannya. Namun Abu Nawas tahu bahwa tawaran ini datang dari iblis dan pasti tidak ada tipu daya di baliknya. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, "Wahai iblis, kebijaksanaan yang sejati hanya datang dari Allah. Tidak ada manusia yang bisa menjadi bijaksana kecuali Allah yang memberikan kebijaksanaan itu kepadanya. Aku tidak membutuhkan kebijaksanaan darimu, karena kebijaksanaan yang kau tawarkan adalah semu, tidak membawa kebaikan sejati." Iblis itu mencoba merayu lebih jauh, tapi pikirkanlah Abu Nawas, dengan kebijaksanaan itu kau bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini. Kau bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan nama besarmu akan dikenang selamanya. Namun Abu Nawas, tetaplah Abu Nawas, tetap tidak terpengaruh. "Jika tujuanku hanya untuk dikenang dan dihormati oleh manusia, maka itu adalah kesia-siaan belaka. Lebih baik aku menjadi hamba Allah yang sederhana namun ikhlas, daripada menjadi orang yang besar di mata manusia namun kecil di hadapan Allah." Iblis mulai gusar mendengar jawaban Abu Nawas, namun dia tidak menyerah. "Baiklah, jika kau tidak menginginkan kebijaksanaan, maka bagaimana jika engkau memberimu, jika aku memberimu sesuatu yang lebih langka lagi? Aku bisa memberimu rahasia takdir. Engkau akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan pengetahuan ini, engkau bisa menghindari bencana, mengambil keputusan yang tepat, dan memastikan keberhasilan dalam segala hal yang kau lakukan." Abu Nawas menggelengkan kepala dan tersenyum.
mengetahui masa depan adalah hak Allah, bukan hak makhluknya. Jika manusia tahu masa depan, maka dia akan kehilangan ketawakalannya kepada Allah. Justru dengan tidak mengetahui apa yang akan terjadi ketika belajar berserah diri dan bergantung kepada Allah, maka apa gunanya mengetahui masa depan jika itu membuat hati kita jauh dari Allah. Mendengar jawaban Abu Nawas yang terus menolak semua tawarannya, iblis itu semakin frustasi. Abu Nawas, engkau memang cerdik dan sulit dikalahkan. Tapi ingat, aku akan terus mencari cara untuk menyesatkanmu. Jangan pernah merasa aman dari godaanku, teriak iblis itu sebelum menghilang dalam kegelapan. Abu Nawas menghela lepas napas yang panjang. Dia tahu bahwa godaan iblis akan terus datang, namun dengan kecerdasan dan keimanan yang kuat, dia yakin bisa mengatasinya. Dengan tenang, dia melanjutkan perjalanannya kembali kepada rutinitasnya sehari-hari, namun selalu waspada terhadap godaan yang mungkin datang di masa depan. Di setiap langkahnya, Abu Nawas selalu berdoa, memohon perlindungan dari Allah agar diberikan kecerdasan yang membawanya kepada kebenaran dan kekuatan untuk menghindari tipu daya dari iblis yang tak pernah berhenti. Setelah iblis kedua menghilang, Abu Nawas kembali merasakan ketenangan di sekitarnya. Suasana hutan yang tadinya terasa mencekam perlahan berubah menjadi yang damai. Meski telah mengalahkan dua iblis dengan kecerdikannya, Abu Nawas sadar bahwa godaan setan tidak akan pernah berhenti. Dalam hatinya, Abu Nawas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya kebijaksanaan untuk menghadapi tipu daya iblis. Dia pun menyadari bahwa bukan semata-mata karena kecerdasannya saja ia bisa selamat dari godaan, melainkan karena pertolongan dan perlindungan dari Allah yang selalu menguatkannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas beristirahat sejenak dan merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dia memahami bahwa dalam kehidupan ini godaan dan cobaan akan selalu datang dalam berbagai bentuk. Namun selama manusia berpegang teguh pada keimanan dan menggunakan akal yang diberkahi oleh Allah, segala rintangan dapat dihadapi dengan baik. Abu Nawas berdoa, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Jauhkanlah aku dari tipu daya setan yang terkutuk, dan kuatkanlah hatiku untuk selalu berada di jalanmu. Hanya dengan pertolonganmu, aku dapat selamat dari segala bentuk godaan. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin bijaksana dan semakin yakin bahwa kekuatan sejati bukanlah berasal dari kecerdikan manusia semata, melainkan dari kedekatannya dengan Allah. Ia pun menjalani hari-harinya dengan lebih hati-hati, namun tetap penuh dan hikmah, dan keceriaannya selalu menjadi ciri khasnya. Dan begitulah Abu Nawas kembali menjalani hidupnya dengan penuh keserdaanannya. Abu Nawas kembali menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan, selalu siap menghadapi godaan apapun dengan kecerdikan dan keimanan yang tak tergoyahkan. Tamat. Pada suatu hari,
Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah hutan. Dia merasa tenang menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Namun tiba-tiba dia mendengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Abu Nawas segera mencari asal suara itu dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat sosok iblis berdiri di depannya. Iblis berkata, "Hai Abu Nawas, selama ini kau selalu menipu dan memperdaya banyak orang dengan kecerdikanmu. Namun kali ini aku pastikan kau tidak akan bisa mengakali aku. Aku akan membawamu masuk dalam godaanku dan membuatmu tersesat." Abu Nawas tersenyum kecil mendengar ancaman iblis seperti itu. Dia sudah terbiasa menghadapi berbagai tipu daya dan kali ini pun dia tak akan gentar. "Wahai iblis, engkau ingin menggodaku? Itu adalah pekerjaanmu memang. Tapi ingatlah, aku juga punya akal untuk membela diriku sendiri," aja ujar Abu Nawas dengan tenang. Iblis pun mulai mencoba menggoda Abu Nawas dengan menawarkan harta kekayaan yang melimpah. "Jika engkau mengikuti aku, aku akan memberimu emas dan perak yang tak terhitung banyaknya. Engkau akan hidup mewah dan tidak akan pernah kekurangan." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Wahai iblis, hartamu tidak sebanding dengan kekayaan yang ada di sisi Allah. Harta dunia ini fana, sedangkan harta akhirat jauh lebih berharga." Mendengar hal itu, iblis pun mengubah taktiknya. Kali ini dia menawarkan kekuasaan. "Kalau engkau menuruti kehendakku, aku akan menjadikanmu penguasa seluruh dunia. Semua orang akan tunduk di bawah perintahmu, dan tidak ada yang berani melawan." Namun, Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Kekuasaan hanyalah amanah dari Allah. Kekuatan dan kekuasaan sejati hanyalah milik Allah. Dan aku lebih suka menjadi hamba yang sederhana daripada harus tunduk pada tipu daya seperti ini." Iblis merasa semakin geram karena Abu Nawas tidak terpengaruh dengan godaannya. Akhirnya dia mencoba godaan terakhir dengan menawarkan kehidupan yang panjang dan penuh kesenangan duniawi. "Jika kau menuruti aku, aku akan memberimu umur yang panjang. Engkau bisa hidup ratusan tahun dan menikmati segala kenikmatan dunia ini tanpa akhir." Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Wahai iblis, umur panjang di dunia tanpa ketaatan kepada Allah hanyalah siksaan. Lebih baik hidup singkat namun penuh berkah dan ridha Allah daripada hidup lama dalam kebinasaan." Iblis pun mulai kebingungan. Semua godaannya tak berhasil menjerumuskan seorang Abu Nawas. Akhirnya dengan marah dia berkata,
Engkau memang cerdik Abu Nawas, tapi aku tidak akan pernah berhenti untuk mencoba menyesatkanmu dan manusia lainnya. Dengan tenang Abu Nawas menatap iblis dan berkata, wahai iblis, engkau boleh mencoba sekeras apapun, namun selama aku berserah diri kepada Allah dan menggunakan akal yang diberikannya, insya Allah aku tak akan tersesat. Pergilah, karena tipu dayamu tak akan berhasil padaku. Masa kalah oleh kecerdikan dan keteguhan iman Abu Nawas, iblis pun akhirnya pergi meninggalkan Abu Nawas dengan kemarahan. Sementara itu Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan hati yang penuh rasa syukur, karena dengan kecerdasannya dan perlindungan dari Allah, dia mampu mengalahkan godaan iblis yang penuh tipu muslihat. Setelah iblis pergi dengan penuh kemarahan, Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya di hutan. Namun di tengah perjalanan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Langit yang tadinya cerah perlahan menjadi gelap dan angin mulai berhembus kencang. Abu Nawas merasakan ada kehadirannya aneh, seolah-olah iblis belum benar-benar menyerah. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok lain yang menyerupai manusia. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan wajahnya tertutup rapat. Sosok itu mendekati Abu Nawas dengan langkah perlahan. Ketika sudah cukup dekat, dia berkata dengan suara yang lembut namun penuh tipu daya, wahai Abu Nawas, kau mungkin telah mengalahkan iblis yang pertama, tapi aku adalah iblis yang lebih kuat dan licik. Kau tidak akan bisa lepas dari godaanku. Abu Nawas meskipun waspada tetap tenang, apalagi yang ingin kau tawarkan padaku kali ini, tanya Abu Nawas dengan nada santai. Iblis yang baru ini tersenyum licik dan berkata, aku tidak akan datang untuk menawarkan kekayaan atau kekuasaan seperti sebelumnya. Aku tahu bahwa engkau tak tertarik dengan itu. Aku datang untuk menawarkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat langka dan diinginkan oleh banyak orang soleh sepertimu, yaitu kebijaksanaan yang tak terbatas. Engkau akan menjadi orang yang paling bijak di muka bumi ini. Tak ada satupun masalah yang tidak bisa kau pecahkan. Dan semua orang akan datang padamu untuk meminta nasihat. Kau akan dihormati di mana-mana. Mendengar tawaran itu, Abu Nawas berpikir sejenak. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sangat mulia dan banyak orang menginginkannya. Namun Abu Nawas tahu bahwa tawaran ini datang dari iblis dan pasti tidak ada tipu daya di baliknya. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, wahai iblis, kebijaksanaan yang sejati hanya datang dari Allah. Tidak ada manusia yang bisa menjadi bijaksana kecuali Allah yang memberikan kebijaksanaan itu kepadanya. Aku tidak membutuhkan kebijaksanaan darimu, karena kebijaksanaan yang kau tawarkan adalah semu, tidak membawa kebaikan sejati. Iblis itu mencoba merayu lebih jauh, tapi pikirkanlah Abu Nawas,
Dengan kebijaksanaan itu kau bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini. Kau bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan nama besarmu akan dikenang selamanya. Namun Abul Manawas, tetaplah Abul Nawas. Tetap tidak terpengaruh. Jika tujuanku hanya untuk dikenang dan dihormati oleh manusia, maka itu adalah kesia-siaan belaka. Lebih baik aku menjadi hamba Allah yang sederhana namun ikhlas, daripada menjadi orang yang besar di mata manusia namun kecil di hadapan Allah. Iblis mulai gusar mendengar jawaban Abu Nawas, namun dia tidak menyerah. Baiklah, jika kau tidak menginginkan kebijaksanaan, maka bagaimana jika engkau memberimu, jika aku memberimu sesuatu yang lebih langka lagi? Aku bisa memberimu rahasia takdir. Engkau akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan pengetahuan ini, engkau bisa menghindari bencana, mengambil keputusan yang tepat, dan memastikan keberhasilan dalam segala hal yang kau lakukan. Abu Nawas menggelengkan kepala dan tersenyum. Mengetahui masa depan adalah hak Allah, bukan hak makhluknya. Jika manusia tahu masa depan, maka dia akan kehilangan ketawakalannya kepada Allah. Justru dengan tidak mengetahui apa yang akan terjadi ketika belajar berserah diri dan bergantung kepada Allah, maka apa gunanya mengetahui masa depan jika itu membuat hati kita jauh dari Allah? Mendengar jawaban Abu Nawas yang terus menolak semua tawarannya, iblis itu semakin frustasi. Abu Nawas, engkau memang cerdik dan sulit dikalahkan. Tapi ingat, aku akan terus mencari cara untuk menyesatkanmu. Jangan pernah merasa aman dari godaanku, teriak iblis itu sebelum menghilang dalam kegelapan. Abu Nawas menghela lepas napas yang panjang. Dia tahu bahwa godaan iblis akan terus datang, namun dengan kecerdasan dan keimanan yang kuat, dia yakin bisa mengatasinya. Dengan tenang, dia melanjutkan perjalanannya kembali kepada rutinitasnya sehari-hari, namun selalu waspada terhadap godaan yang mungkin datang di masa depan. Di setiap langkahnya, Abu Nawas selalu berdoa, memohon perlindungan dari Allah agar diberikan kecerdasan yang membawanya kepada kebenaran dan kekuatan untuk menghindari tipu daya dari iblis yang tak pernah berhenti. Setelah iblis kedua menghilang, Abu Nawas kembali merasakan ketenangan di sekitarnya. Suasana hutan yang tadinya terasa mencekam perlahan berubah menjadi yang damai. Meski telah mengalahkan dua iblis dengan kecerdikannya, Abu Nawas sadar bahwa godaan setan tidak akan pernah berhenti. Dalam hatinya, Abu Nawas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya kebijaksanaan untuk menghadapi tipu daya iblis. Dia pun menyadari bahwa bukan semata-mata karena kecerdasannya saja ia bisa selamat dari godaan, melainkan karena pertolongan dan perlindungan dari Allah yang selalu menguatkannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas beristirahat sejenak dan merenungkan apa yang baru saja terjadi.
Dia memahami bahwa dalam kehidupan ini godaan dan cobaan akan selalu datang dalam berbagai bentuk. Namun selama manusia berpegang teguh pada keimanan dan menggunakan akal yang diberkahi oleh Allah, segala rintangan dapat dihadapi dengan baik. Abu Nawas pun berdoa, "Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri. Jauhkanlah aku dari tipu daya setan yang terkutuk dan kuatkanlah hatiku untuk selalu berada di jalan-Mu. Hanya dengan pertolongan-Mu aku dapat selamat dari segala bentuk godaan." Sejak saat itu Abu Nawas semakin bijaksana dan semakin yakin bahwa kekuatan sejati bukanlah berasal dari kecerdikan manusia semata, melainkan dari kedekatannya dengan Allah. Ia pun menjalani hari-harinya dengan lebih hati-hati, namun tetap penuh dan hikmah. Dan keceriaannya selalu menjadi ciri khasnya. Dan begitulah Abu Nawas kembali menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaannya. Abu Nawas kembali menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan, selalu siap menghadapi godaan apapun dengan kecerdikan dan keimanan yang tak tergoyahkan. Tamat. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah hutan. Dia merasa tenang menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Namun tiba-tiba dia mendengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Abu Nawas segera mencari asal suara itu. Dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat sosok iblis berdiri di depannya. Iblis berkata, "Hai Abu Nawas, selama ini kau selalu menipu dan memperdaya banyak orang dengan kecerdikanmu. Namun kali ini aku pastikan kau tidak akan bisa mengakali aku. Aku akan membawamu masuk dalam godaanku dan membuatmu tersesat." Abu Nawas tersenyum kecil mendengar ancaman iblis seperti itu. Dia sudah terbiasa menghadapi berbagai tipu daya, dan kali ini pun dia tak akan gentar. "Wahai iblis, engkau ingin menggodaku? Itu adalah pekerjaanmu memang. Tapi ingatlah, aku juga punya akal untuk membela diriku sendiri," aja ujar Abu Nawas dengan tenang. Iblis pun mulai mencoba menggoda Abu Nawas dengan menawarkan harta kekayaan yang melimpah. "Jika engkau mengikuti aku, aku akan memberimu emas dan perak yang tak terhitung banyaknya. Engkau akan hidup mewah dan tidak akan pernah kekurangan." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Wahai iblis, hartamu tidak sebanding dengan kekayaan yang ada di sisi Allah. Harta dunia ini fana, sedangkan harta akhirat jauh lebih berharga." Mendengar hal itu, iblis pun mengubah taktiknya. Kali ini dia menawarkan kekuasaan. "Kalau engkau menuruti kehendakku, aku akan menjadikanmu penguasa seluruh dunia. Semua orang akan tunduk di bawah perintahmu, dan tidak ada yang berani melawan."
Namun Abu Nawas tetap tenang dan berkata, kekuasaan hanyalah amanah dari Allah. Kekuatan dan kekuasaan sejati hanyalah milik Allah. Dan aku lebih suka menjadi hamba yang sederhana daripada harus tunduk pada tipu daya seperti ini. Iblis merasa semakin geram karena Abu Nawas tidak terpengaruh dengan godaannya. Akhirnya dia mencoba godaan terakhir dengan menawarkan kehidupan yang panjang dan penuh kesenangan duniawi. Jika kau menuruti aku, aku akan memberimu umur yang panjang. Engkau bisa hidup ratusan tahun dan menikmati segala kenikmatan dunia ini tanpa akhir. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, wahai iblis, umur panjang di dunia tanpa ketaatan kepada Allah hanyalah siksaan. Lebih baik hidup singkat namun penuh berkah dan ridha Allah daripada hidup lama dalam kebinasaan. Iblis pun mulai kebingungan. Semua godaannya tak berhasil menjerumuskan seorang Abu Nawas. Akhirnya dengan marah dia berkata, engkau memang cerdik Abu Nawas, tapi aku tidak akan pernah berhenti untuk mencoba menyesatkanmu dan manusia lainnya. Dengan tenang Abu Nawas menatap iblis dan berkata, wahai iblis, engkau boleh mencoba sekeras apapun, namun selama aku berserah diri kepada Allah dan menggunakan akal yang diberikannya, insya Allah aku tak akan tersesat. Pergilah, karena tipu dayamu tak akan berhasil padaku. Masa kalah oleh kecerdikan dan keteguhan iman Abu Nawas, iblis pun akhirnya pergi meninggalkan Abu Nawas dengan kemarahan. Sementara itu Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan hati yang penuh rasa syukur karena dengan kecerdasannya dan perlindungan dari Allah dia mampu mengalahkan godaan iblis yang penuh tipu muslihat. Setelah iblis pergi dengan penuh kemarahan, Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya di hutan. Namun di tengah perjalanan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Langit yang tadinya cerah perlahan menjadi gelap dan angin mulai berhembus kencang. Abu Nawas merasakan ada kehadirannya aneh, seolah-olah iblis belum benar-benar menyerah. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok lain yang menyerupai manusia. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan wajahnya tertutup rapat. Sosok itu mendekati Abu Nawas dengan langkah perlahan. Ketika sudah cukup dekat, dia berkata dengan suara yang lembut namun penuh tipu daya, wahai Abu Nawas, kau mungkin telah mengalahkan iblis yang pertama, tapi aku adalah iblis yang lebih kuat dan licik. Kau tidak akan bisa lepas dari godaanku. Abu Nawas meskipun waspada tetap tenang. Apalagi yang ingin kau tawarkan padaku kali ini? Tanya Abu Nawas dengan nada santai. Iblis yang baru ini tersenyum licik dan berkata, aku tidak akan datang untuk menawarkan kekayaan atau kekuasaan seperti sebelumnya.
Aku tahu bahwa engkau tak tertarik dengan itu. Aku datang untuk menawarkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat langka dan diinginkan oleh banyak orang soleh sepertimu, yaitu kebijaksanaan yang tak terbatas. Engkau akan menjadi orang yang paling bijak di muka bumi ini. Tak ada satu pun masalah yang tidak bisa kau pecahkan, dan semua orang akan datang padamu untuk meminta nasihat. Kau akan dihormati di mana-mana. Mendengar tawaran itu, Abu Nawas berpikir sejenak. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sangat mulia dan banyak orang menginginkannya. Namun Abu Nawas tahu bahwa tawaran ini datang dari iblis dan pasti tidak ada tipu daya di baliknya. Dengan tersenyum, Abu Nawas berkata, "Wahai iblis, kebijaksanaan yang sejati hanya datang dari Allah. Tidak ada manusia yang bisa menjadi bijaksana kecuali Allah yang memberikan kebijaksanaan itu kepadanya. Aku tidak membutuhkan kebijaksanaan darimu, karena kebijaksanaan yang kau tawarkan adalah semu, tidak membawa kebaikan sejati." Iblis itu mencoba merayu lebih jauh, tapi pikirkanlah Abu Nawas. Dengan kebijaksanaan itu kau bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini. Kau bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan nama besarmu akan dikenang selamanya. Namun Abu Nawas, tetaplah Abu Nawas. Tetap tidak terpengaruh. Jika tujuanku hanya untuk dikenang dan dihormati oleh manusia, maka itu adalah kesia-siaan belaka. Lebih baik aku menjadi hamba Allah yang sederhana namun ikhlas, daripada menjadi orang yang besar di mata manusia namun kecil di hadapan Allah. Iblis mulai gusar mendengar jawaban Abu Nawas, namun dia tidak menyerah. "Baiklah, jika kau tidak menginginkan kebijaksanaan, maka bagaimana jika engkau memberimu, jika aku memberimu sesuatu yang lebih langka lagi? Aku bisa memberimu rahasia takdir. Engkau akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan pengetahuan ini, engkau bisa menghindari bencana, mengambil keputusan yang tepat, dan memastikan keberhasilan dalam segala hal yang kau lakukan." Abu Nawas menggelengkan kepala dan tersenyum. Mengetahui masa depan adalah hak Allah, bukan hak makhluknya. Jika manusia tahu masa depan, maka dia akan kehilangan ketawakalannya kepada Allah. Justru dengan tidak mengetahui apa yang akan terjadi ketika belajar berserah diri dan bergantung kepada Allah, maka apa gunanya mengetahui masa depan jika itu membuat hati kita jauh dari Allah? Mendengar jawaban Abu Nawas yang terus menolak semua tawarannya, iblis itu semakin frustasi. "Abu Nawas, engkau memang cerdik dan sulit dikalahkan. Tapi ingat, aku akan terus mencari cara untuk menyesatkanmu. Jangan pernah merasa aman dari godaanku," teriak iblis itu sebelum menghilang dalam kegelapan. Abu Nawas menghela lepas napas yang panjang. Dia tahu bahwa godaan iblis akan terus datang, namun dengan kecerdasan dan keimanan yang kuat, dia yakin bisa mengatasinya. Dengan tenang, dia melanjutkan perjalanannya kembali kepada rutinitasnya sehari-hari, namun selalu waspada terhadap godaan yang mungkin datang di masa depan.
Di setiap langkahnya Abu Nawas selalu berdoa memohon perlindungan dari Allah agar diberikan kecerdasan yang membawanya kepada kebenaran dan kekuatan untuk menghindari tipu daya dari iblis yang tak pernah berhenti. Setelah iblis kedua menghilang, Abu Nawas kembali merasakan ketenangan di sekitarnya. Suasana hutan yang tadinya terasa mencekam perlahan berubah menjadi yang damai. Meski telah mengalahkan dua iblis dengan kecerdikannya, Abu Nawas sadar bahwa godaan setan tidak akan pernah berhenti. Dalam hatinya, Abu Nawas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya kebijaksanaan untuk menghadapi tipu daya iblis. Dia pun menyadari bahwa bukan semata-mata karena kecerdasannya saja ia bisa selamat dari godaan, melainkan karena pertolongan dan perlindungan dari Allah yang selalu menguatkannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas beristirahat sejenak dan merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dia memahami bahwa dalam kehidupan ini godaan dan cobaan akan selalu datang dalam berbagai bentuk. Namun selama manusia berpegang teguh pada keimanan dan menggunakan akal yang diberkahi oleh Allah, segala rintangan dapat dihadapi dengan baik. Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri. Jauhkanlah aku dari tipu daya setan yang terkutuk dan kuatkanlah hatiku untuk selalu berada di jalan-Mu. Hanya dengan pertolongan-Mu aku dapat selamat dari segala bentuk godaan." Sejak saat itu Abu Nawas semakin bijaksana dan semakin yakin bahwa kekuatan sejati bukanlah berasal dari kecerdikan manusia semata, melainkan dari kedekatannya dengan Allah. Ia pun menjalani hari-harinya dengan lebih hati-hati, namun tetap penuh dan hikmah, dan keceriaannya selalu menjadi ciri khasnya. Dan begitulah Abu Nawas kembali menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaannya. Abu Nawas kembali menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan, selalu siap menghadapi godaan apapun dengan kecerdikan dan keimanan yang tak tergoyahkan. Tamat. Subhanallah, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Abu Nawas mengajarkan kita untuk selalu menggunakan akal dan kecerdasannya yang telah Allah berikan untuk melawan godaan setan. Dalam hidup sehari-hari, iblis selalu berusaha menggoda kita dengan berbagai cara. Namun dengan iman yang kuat dan kecerdasan, kita bisa mengatasi semua godaan tersebut. Ingatlah, setiap tantangan dalam hidup harus dihadapi dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, itulah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya dari sosok Abu Nawas. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hati dan pikiran kita agar terhindar dari tipu daya setan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya
di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.